Shalom, majuah juah moria sini kelengi kami ijapa pekam ringan. Salam sehat, salam penuh semangat man bandu kerinana. Ibas kesempatan enda tetap si katakan bujur man Tuhan di bata. Sebab banci dengan kita jumpa ibas kebatin entah PPA moria ibas minggu enda. Emakana man kam kerina moria sini kelengi kami. Sope dengan si benalkan PA moria tas sekali enda. Mari lebih si persiapkan dirita, roh kita kuadap adepan Tuhan, ibas pertoton, mari si pubulat ukurta ertoto kita. Jahwe dibata Bapa kami sini surga, ikatakan kami bujur ibas kesempatan enda, ibas kam go tetap ngarak-ngarak kegeluhan kami, bagai penaruhkan kami guna bancika ngelakokan PA moria ibas minggu enda. Tuhan si hadir, Tuhan si kuasa, segelah katandu si kentisik nari bagi kami enda, banci yaluken kami. Dia secara virtual ibagikan kami katandu enda, tapi percaya kami, kam sing kuasai kami, kesah si badia sing ngajari kami, gelah peka tandu enda erbuah di tengah-tengah kegeluhan kami. Emaka ngeranalah kam Tuhan, sebab kami krenanggo sikap magi kenca, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Moria sini kelengi kami, kata dibata si jadi bahan ogenta, ibas PA sekali enda, ibuat ibas kitab perbahanan rasul-rasul, bindu 10, ayat sada sehwaluh. Ogeken kami, kata Tuhan, si jadi bahan PA atas sekali enda, perbahanan rasul-rasul 10, ayat sada sehwaluh bagenda nina. I Kesarea, lid sekalak dilaki gelarna Cornelius. Ia sekalak komandan ibas pasukan tentera Romawi si igelari pasukan Itali. Ia kalak situtus ibas agama. Ia ras isi jabuna nembah mandibata. Isampatina kalak jahudi si musil janahla ngadi-ngadi ertoto ia kudibata. Sekali jadi kira-kira jam telu karaben ia lo kena sada pengenahanan. Ibas pengenahanana idahna alu tangkas sekalak malaikat dibata bengket kubas rumahna. Nina malaikat eman bana, o Cornelius. Itatap Cornelius malaikat alu dem kebiaran, janah nina, kai tuan. Erjabab malaikat ndai, pertotondu enggo ibegikan dibata. Enggo idahna kai si enggo ibahandu nandangi kalak si musil, janah enggo ingetna pekam, genduari suruhlah piga-piga kalak kujope guna ngelegi Simon si iglari pe Petrus. Ia kesilang i rumah sekalak tukang kulit, gelarna pe Simon, rumahna i tepi lawit. Kencalaus malaikat idilo Cornelius dua kalak juak-juakna, ras sekala prajurit situtus ku Tuhan, ema sekala ajudanna. Itu rikena mankala kai si inggo jadi, jenari isruhna ia laus ku jope. Bagenda karena ogen kata dibata si jadi bahan peata ibas minggu enda. Si jadi tema pea moriata sekali enda, ema ngergaken mamre selaku imam ibas jabu. Ngergaken mamre selaku imam ibas jabu, ras tema enda ibreken man banta ibas paksa enda dalam rangka kita memperingati hari ulang tahun kategorial mamre GBKP pe 25 tahun ken ibas tanggal 26 Agustus enda. Lid dua hal si jadi tujunta ibas PA sekali enda, si pertama nina gelah moria meteh maka Cornelius ngelakokan dahin selaku imam. Si peduaken gelah moria ngasup jemba perbulangan jadi imam jabu. Arah tema pe atas kali enda ngergaken mamre jadi imam di tengah-tengah jabu. Banci sidat telu pesan. Si pertama emakap jenda icatat kami. Arah tema enda banci si jelaskan kai si jadi peranan mamre man banta di tengah-tengah jabu. Eme mamre selaku imam. Imam dalam konteks kalak jahudi emakap ia pemimpin ibas ibadah, pemimpin rohani sebagai wakil Tuhan
guna ngaloken persembahan si breken ngawani perpulungan. Ras biasana kegeluhan imam jadi teladan, jadi usihan man jelma sinterem. Terkhusus nape man perpulungan si ikep-kepna. Dalam hal enda, mamre jadi imam di tengah-tengah jabu berarti jadi teladan man jabuna, man keluargana. Makanya pesan si peduaken, arah tema enda seolah-olah banci si tarik sada pendapat entah pe opini bahwa lit muria si langergaken perbulangenna entah pe mamre i tengah-tengah jabuna jadi imam. Ras enda mungkin bue si jadi faktor. Baci jadi memang mamre lakin cidahken kegeluhenna jadi sekala sir kemalangan man Tuhan. Si bertanggung jawab nandangi keluarga sehingga akhirnya kurang penghargaan si breken muria man mamre selaku imam di tengah-tengah keluarga. Ras pesan si peteluken ema ngidah situasi ndai lid muria si lenga ngergaken perbulangan nan tapi mamre jadi imam di tengah-tengah jabuna, makana kai si harus ilakoken segelah moria ngasup ia ngergaken perbulangan na entah pe mamre di tengah-tengah jabu jadi imam. Arah bahan ogen PA muria sekali enda, kita ibabai guna ngenen ras bagi pe erlajar arah sekala tokoh Alkitab silanai asing man banta emosi tergelar Cornelius. Sosok Cornelius enda banci jadi teladan entah pe cerminan usihan man mamre GBKP khususna ibas ia berulang tahun pe 25 tahun gen ibas kesempatan enda. Maka mari sinen si jadi bacaan tan tapi ogenta ibas pe askale enda karena ugakin sosok Cornelius maka nabanci ikatakan ia usihan si muhuli terkhusus naman mamre mamre si lit genduari enda. Ibas ayat pertama iturikan jenda bahwa Cornelius enda ema sekala komandan ibas pasukan Romawi si tergelar pasukan Itali. Aras enda banci si idah bahwa Cornelius enda labu kalak Yahudi tapi ia kalak Yunani. Tapi gia ia sekala Yunani ia tutus ibas beragama khususna ngikutken kai silit di tengah-tengah kegeluhan undang-undang kalak Yahudi. Genduari mari kita erlajar karena isekin Cornelius kai si banci si idah arah kegeluhenna arah biak silit ibas ia guna jadi usihan khususna man mamre mamreta GBKP enda. Adisinen jenda ibas ayat pertama i terangken i jenda man banta bahwa Cornelius ema sekala komandan ibas pasukan Romawi si tergelar pasukan Itali ia tading i Kesarea. Arah enda banci si idah bahwa Cornelius enda labu kalak sembarangan tapi banci si idah bahwa dia termasuk orang penting yang memiliki jabatan pada saat itu sebagai pemimpin pasukan di tengah-tengah pasukan Itali. Ras arah perkenalan enda pe ituri kenman banta bahwa ia labo kalak Yahudi tapi ia kalak Yunani sebab ia pemimpin pasukan Romawi entah pe Itali. Tapi gia bagepe kekelengan kami Moria gia ia sekala Yunani tapi kepeken ibas ayat 2 iturikan ijenda bahwa ia sekala situtus ibas agama. Biasana bagi seteh kalak Roma hidup dengan menyembah banyak dewa-dewa pada saat itu. Tapi Cornelius justru memilih untuk percaya kepada Tuhan lewat berita entah pe pengajaran-pengajaran si breken rasul-rasul Tuhan paksa si. Tambah si ijelaskenna bahwa ibas ia tutus beragama, idah ije uga ia maba isi jabuna guna ersembah man Tuhan. Langenca internal hubungenna ras Tuhan bagepe hubungenna
ras keluarga na kutuhan, tapi banci si idah ijenda uga Cornelius segedang-gedang kegeluhan nape ia nampati kalak musil. Ilako kena enda krina erpalasken karena erkemalangan mantuhan. Biasana kalak Roma paksa si mekatap pesega-sega kegeluhan kalak Yahudi. Tapi berbeda ras Cornelius, justru dia memilih untuk nampati kalak Yahudi terkhusus nasi geluh ibas kemusilan. Ras tambah si paling luar biasa ka si banci si pelajari si teladani arah Cornelius emekap nina la ngadi-ngadi ertoto yaman di bata. Endalah karakter si mehuli si banci si pelajari arah Cornelius. Ras kekelengan kami kai karakter si muhuli di tengah-tengah kegeluhan Cornelius enda la kepeken sia-sia. Makana ibas ayat telu banci si idah uga Cornelius ndatken sada kesempatan si luar biasa pasu-pasu Tuhan si luar biasa emekap ijumpai malaikat Tuhan ia. Malaikat Tuhan enda nahken pesan Tuhan manbana bahwa nina kai si jadi pertotondu enggo ibegiken di bata. La terjang pesan bahwa pertotondu enggo ibegiken di bata, tapi banci si idah litka pesan si breken malaikat Tuhan man Cornelius, eme segelah Cornelius menjumpai entah pe mengajak Petrus ke rumahna guna nuriken ngajarkan karena kata dibata. Singkat cerita, adi seteruskan kari ngoge kita perbahanan rasul-rasul bindu 10 enda, banci kari si idah, akhirna Cornelius ras Petrus banci jumpa. Tapi akhirnya melalui Cornelius, Petrus menerima non-Yahudi sebagai pengikut Kristus. Makana kekelengan kami, adi si nen ibas informasi-informasi ngatakan ca bahwa Cornelius merupakan orang non-Yahudi pertama yang menjadi orang Kristen tapi pengikut Kristus. Melalui Cornelius, Petrus punya kesempatan untuk memberitakan karena kata dibata manjel masin terempak sasi. Bagenda mebia ras perbahanan Cornelius ibas zamanna arah kegeluhenna banci ibabaina bue kala singaloken Kristus di tengah-tengah kegeluhenna. Harapan ibas ulang tahun mamre si pe-25 tahun ken enda mamre GBKP banci jadi Cornelius Cornelius zaman now. Harapan ta mamreta mamre GBKP banci jadi kalak terpandang, kalak sukses, tapi tetap meteruk ukur. Tutuska ia ibas beragama, ibabaina isi jabuna guna sembah mantuhan. Tutus siar toto, bagepe melumbar ras bagepe mediate ia, nandangi kalak si deban terkhususna kalak si membutuhkan. Enda pasti jadi harapan ta, nandangi mamreta khususna perbulangan ta masing-masing. Tapi gundari sih jadi catatan penting Moria, makana banci mamre-mamreta jadi sekala si luar biasa, jadi imam ia di tengah-tengah jabuta, endala bo banci secara otomatis ia sekala ngenca. Bagi rusur si begilit ungkapan ngata kenca, di balik suami yang hebat ada istri yang luar biasa. Berarti arah ungkapan enda erlajar kita bahwa dikunelit perbulangan si la luar biasa, si la hebat, berarti sama dengan tidak ada istri yang luar biasa, tidak ada istri yang hebat di situ. Makana ibas kesempatan enda, uga segelah mamreta banci bagi Cornelius. Itu harus ada kerjasama di tengah-tengah kegeluhan perjabunta, kita ras perbulangan ta. Makana ibas kesempatan enda, iturikan kami kalit piga-piga catatan karena kai si isuratkan Tuhan nandangi kegeluhan perjabun antara dahara ras perbulangan. Si pertama jenda icatat kami
emakap ibas kitab Kejadian 2 ayat 10 waluh. Kainina lamahuli adi manusia ngelu sisada-sisada. Kubahanlah teman si cocok manbana guna nampati ia. Enda merupakan konsep penciptaan si breken dibata manbanta. Arah senda banci si idah bahwa status kita deberu entah pendahara itepa dibata guna dilaki entah pe perbulangan emakap guna nampati ia ninandai ibas Kejadian 2 ayat 10 walu. Dalam bahasa Indonesia nina menjadi penolong bukan perongrong ataupun penodong, tapi harus si ingat jadi penolong. Ugakin jadi penolong pasti melengkapi dalam kekurangan, mendukung untuk lebih baik, lebih maju. Memang biasana adi konsep penolong. Encasi pedua kan ibas Matius 10 siwah ayat 6 nina, emaka lanai bo ia dua, tapi sada, dage si enggo i persadakan di bata, labanci isirangken manusia. Enda merupakan konsep perjabun, perkawinan di tengah-tengah kita kalak Kristen. Kata enda ngatakan ca bahwa perbulangan rasendahara labo dua, tapi sada. Ibas rumah tangga, ibas perjabun, lanelit konsep saya dan dia, tapi kita. Sehingga kelemahan perbulangan itu juga merupakan kelemahan kita. Kelebihan perbulangan berarti juga kelebihan dari kita. Makana hati-hati kita Moria, ulakari kita terjebak, rusur mandangi perbulangan ta, ibas lit kelemahanna. Sesungguhnya, sejatinya, kunesi pandangi perbulangan ta ibas kelemahanna, kita juga sedang memandangi diri kita, sedang mengkomplain diri kita. Sebab kita lanai bodua tapi sada, nina ibas kata dibata. Kembali harus tetap saling melengkapi. Makana si petelukan nina icatat kami jenda ibas kitab sada Petrus telu ayat sada sedua nina. Bagai pekam ondahara patuhlah man perbulangan du, gelah adi perbulangan du late nandangi kata dibata, banci ia te erkiteken lagu langkah du, amin nagialah kam ngerana sengke babah pe Moria, sebab idahna maka mehuli dingin mahamat lagu langkah du. Moria sini kelengi kami, secara sederhana banci iban kami, sada kalimat ibas sada Petrus telu ayat sada dua enda, sebelum mengubah orang lain, kita yang harus berubah terlebih dahulu. Adibas kita kalak karo nina, kalak si salah kita robah nina. Kecenderungan kita ndabuh, ibas kita komplain, ataupun lah bagi ukur ta perbulangan ta, mekatep kita jungut-jungut, mekatep kita merawak, mekatep kita melakukan tindakan-tindakan situhuna sadar atau tidak sadar kita menyakiti perasaan perbulangan ta. Bahkan mungkin juga anak-anak ta si megi-begi kais terjadi tengah-tengah hubungan keluarga ta. Kata dibata ibas sada Petrus telu ayat sada sahdua ngata kenca bahwa patulah nandangi perbulangan du. Kune perbulangan du labo kalak site karena kata dibata, tapi karena lagu langkah du si muhuli si benar Moria nina, la perlu kam bue ngerana nina, la perlu kam ngerana sengke babah pe nina, tapi banci berubah ia karena perbahanan-perbahanan si muhuli si bahan sueras kata dibata. Enda nina kata dibata. Makanya si pempatken tercatat ibas kuan-kuanan telu puluh sadat sada nina, dehara si cerdik ndau ia ergan asangkan permata si erndilap. Enda kuakap ngo biasa kel si begi. Ras adi silanjutkan kari bas kitab kuan-kuanan telu puluh sada ayat 20 telu nina, perbulangenna kalak terberita ia pemimpin kuta. Kembali bagi ungkapan awal ndai si katakan kami, dibalik suami yang hebat, suami yang sukses, ada istri yang luar biasa. Kata dibata pe, ibas kuan-kuanan, telu puluh sada, ayat 20 telu ngata kenca, adi kita jadi sekalak dehara si cerdik, banci si babai perbulangan ta, jadi kalak terberita pemimpin ikuta. Jadi Moria sini kelengi kami, arah kerina kata dibata si inggo si begindai,
bagai perikut ken tema pe amuriata sekali enda, kita i persengeti, kita i ajari, kita i ajuk moria. Segelah mari tetap si dukung, mamreta, si regai ia, segelah penghargaan si breken man perbulangan ta enda, banci mabai ia menjadi pribadi yang luar biasa. Terkhususnya bagi tema ta sekali enda, perbulangan ta mamre i tengah-tengah jabuta, banci jadi imam, pemimpin terkhusus untuk iman kita, rikuras iman anak-anak ta. Jadi teladan ia di tengah-tengah jabuta. Dalam hal ini, mamre sangat membutuhkan dukungan ibas kita muria. Kai bentuk nyata si banci silakoken, ibas dukungan ta karena mamre gelah ngasup ia jadi imam di tengah-tengah keluarga ta. Salah sadana emekap si dukung ia tetap proaktif ikut ibas pelayanan-pelayanan gereja khususnya ibas kategorial mamre. Sebab kekelengan kami krina muria bagi seteh ras rusur si bagi muria kategorial mamre di tengah-tengah GBKP enda mekatep kurang dengakel ibas pelayanan-pelayanan enda jadi tugas ta. Mari si dukung mamre sisingetken ia ibas ia guna ikut PA mamre, si motivasi ia adi kisat ia entah lupa ia. Sebab muria sinik lengi kami, adi mampreta, jadi sekala sir kemalangan man Tuhan. Yakin ras percaya kita, pasti ia pe jadi sekala si erkelang ate nandangi jabuna, nandangi kita ndaharana, nandangi anak-anakna. Akhirnya tercipta keluarga si sempabu di tengah-tengah kegeluhetta. Mari muria, ibas ulang tahun mamre pe 25 tahun ken enda, tetap si dukung mamreta, tetap si dampingi mamreta, terpuji gelar Tuhan arah kegeluhenta. Enda kata di batas si banci pesah kami ergunaman banta. Mari ertoto kita. Malam mate kami Tuhan ibas kami ngongaloken katandu ibas kesempatan enda. Ija Tuhan ibas ulang tahun mamre si pe 25 tahun ken, iajak kami muria segelah proaktif tetap mendukung krina mamre-mamre kami. Ibas pertumbuhan kini tekena khususna. Ibas ia aktif, ibas kegiatan-kegiatan pelayanan. Segelah Tuhan, mamre kami banci jadi imam di tengah-tengah jabu kami. Banci bagi Cornelius, sir kemalangan man Tuhan. Tutus ibas ragama, tutus ibas ertoto, keleng atena jabuna. Percaya kami Tuhan, kesah nusibadia sinampati kami, guna pengasup. Tetap mendampingi mamre kami, raskrina pe mamre kami pe, ngasupka ia jadi imam di tengah-tengah kegeluhan kami, khususna jabu kami. Enda pertonton kami Tuhan, kamsi pepankan katandu, ibas gelar Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Bujur moria sini kelengi kami, salam sehat, mejuah-juah.